Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Letjen Agus Subianto, mengunjungi latihan pratugas prajurit Batalion Infanteri Para Rider 330 Tridharma Kostrat di Pusat Pendidikan Infanteri TNI Angkatan Darat Cipatat, Bandung, Jawa Barat pada hari Rabu 24 Mei 2023. Kunjungan Agus itu untuk memastikan mental dan alat utama sistem persenjataan prajurit Yonif PR 330 yang akan bertugas di perbatasan Papua, Papua Nugini. Dalam kesempatan tersebut, Wakasat Agus lebih dulu menerima paparan dan penjelasan dari Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, Letjen TNI Anton Nugroho selaku Komandan Latihan. Keduanya kemudian melanjutkan dengan membahas beberapa materi latihan yang dilaksanakan. Agus juga meninjau alat persenjataan yang digunakan dalam latihan, termasuk yang dibawa prajurit Yonif VR 330 Tridharma dalam penugasan operasi di Papua nantinya. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menengok prajurit Yonif PR 330 Tridharma di markas Yonif Para Rider 330 Tridharma di Cicalengka, Soreang, Bandung, Jawa Barat pada 11 Mei 2023. Saat peninjauan itu, Prabowo turut didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman.